kada hidup, tapi itu di hadapan Rasulullah SAW bersuara mengucapkan salam. Akhraja Muslimun an Jabir ibn Samurah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'arifu hajaran bimakkata kana yusallimu alaiya qabla an ub'asa inni la'arifuhu l'ana. Telah mengeluarkan Imam Muslim daripada Sayyidina Jabir bin Samurah radhiyallahu an. Ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku sungguh kenal. Inni la'arifu, sungguh aku mengenali, aku tahu hajaran, akan batu-batuan. Aku sungguh mengetahui, mengenal akan batu-batuan di Makkah yang ada di kota Makkah ini. Kana yusallimu alayya, yang mana batu-batu itu yusallimu alayya, mengucap salam lawan aku. Assalamualaikum jar batu. Assalamualaikum jar batu. Nah, munikam nang kayak itu misalnya ada nang batu. Assalamualaikum jar. Bisa kada mayu tanah lagi buka sudah. Ih, sekalinya wali nang disalami tadi. Jadi aku tahu benar ya Nabi kita, batu-batu nang ada di Makkah ini, nang mana batu ini dia telah mengucap salam lawan aku sebelum an ubatsa, aku diutus jadi nabi. Sebelum aku jadi nabi, aku tahu batu-batuan ini pernah mengucap salam lawan aku. Inni la'arifuhul an, dan aku kenal dengannya sekarang. Nang batu nang pernah dahulu mengucap salam lawan aku jadi nabi kita, aku pinandu wai tu batunya, tu batunya, tu batunya, tu batunya. Kenal wahina, aku tahu jadi nabi orangnya. Ikam lah meninggal misalnya tasipak batu. Tahun kemudian pinandu lah batunya lah. Ada kenal lagi yang anak ada beciri. Tapi kalau ikam ciri, pinandu wai kira-kira kenal aja. Kalau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tahu benar jasin batu-batu nang ada di kota Makkah ini. Kenapa ya? Karena dahulu aku lewat buahnya mengucap salam. Assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum ya Muhammad. Aku tahu jasin. Dan aku tahu al-an, sekarang aku tahu jasin. Wa fi Tirmizi wa ghairihi, dan riwayat Imam Tirmizi dan nang lain-lainnya, an Ali radhiyallahu anhu qala kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Makkah. Ujar Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kuntu amshi, aku berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berjalan bersama Rasulullah. Mudah-mudahan kita kaina bersama Rasulullah. Amin. Ya lah, kita lain ya, sering kita sebutkan kada kawa kita ini mah hebat-hebati daripada para sahabat. Kada kawa kita maharati orang dahulu kada usah para sahabat. Lawan orang bahari haji kita sudah kalah sudah. Mereka terkumpul lawan wali-wali. Mereka terkumpul lawan Syekh Asal Banjari, Syekh Saman Al-Madin. Banyak masyai-masyai bahari sudah meninggal dunia sudah. Untung orang dahulu daripada kita wahini. Kalau kita wahini, sisa-sisanya aja lagi sudah. Ya kah? Banyak sudah nang meninggal dunia. Ya kalau guru-guruan kita sudah. Mudah-mudahan panjang umur guru-guru kita berada. Kenapa ya? Karena bila guru itu meninggal, otomatis lawan ilmu-ilmunya di bawah sidin, anaknya belum tentu kau mewarisi. Innallaha la yaqbidul ilma biqabdihi, sesungguhnya Allah Ta'ala la yaqbidul ilma, tidak mengambil ilmu itu dengan mengambil ilmunya, kada. Walakin yaqbidul ulama, tetapi Allah mengambil ulama, ulamanya, orangnya. Jadi guru si anu meninggal misalnya, itu lawan ilmu-ilmunya habis beratan. Jadi ya makanya tadi kita, supaya ilmu itu berkembang, maka ilmu itu diajarakan. Berniat, niat mengajar. Karena ujar Imam, ujar Abu Dzarrin Al-Ghifari, annasu sintani. Annas sintani. Manusia itu dua macam aja. La khaira,
ghairahuma. Kada ada lagi nang baik daripada nang dua itu. Manusia itu dua macam aja. Jadi siapa sahabat Nabi yang bernama Abu Dzarrin Al-Ghifari? La khaira siwahuma, kada ada nang baik daripada keduanya. Alimun wa muta'allimun. Jadi orang alim atau jadi muta'allim, mengajar atau belajar. Dan kita guru-guru pun barataan juga sampai wah ini masih belajar supaya ada makam ta'lim itu masih ada terus-menerus. Karena orang nang belajar itu didoakan malaikat, didoakan iwak-iwak nang ada di laut, didoakan segala-galanya. Ya Allah, itu orang nang belajar. Kayak buah nikam nih, insya Allah didoakan orang barataan. Ya Allah, sesungguhnya ikan nang di laut ya Nabi kita napa segala napa-napa nang di bumi ini mendoakan orang nang menuntut ilmu. Tinggal kita aja lagi bujur-bujur kada nuntut ilmu. Niatakan nuntut ilmu tu hendak ma'amalakan. Yang kedua hendak mewarisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi mun kada kita lagi nama warisinya lagi? Tuang bicara. Orang di kampung tu kalau nang jadi PNS banyak benar, nang jadi polisi banyak, nang jadi orang alim bang. Ya buhan-buhan nikam nih bang, insyaallah kena perhatian. Siapa lagi amun buhan pondokan nih kada alim-alim, siapa lagi? Nah, makanya belajar. Nih, kuntu amsi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bima kata aku berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima kata di kota Makkah. Dan kita naik haji barataan. Bawa umrah barataan. Lawan bini-bininya kena. Fa kharajna fi ba'di nawahiha, maka kami keluar pada sebahagian nawahiha, dari sebagian penjurunya atau sebagian ujungnya, mungkin di manakah sirin berjalan. Pamastaqbalahu hajarun wala pamastaqbalahu syajarun wala hajarun illa qala assalamu alayka ya rasulullah. Pamastaqbalahu, tidaklah bertamuan oleh seorang batu ni. Pamastaqbal istaqbala, tidaklah menghadap. Istaqbala itu kan menghadap. Tidaklah menghadap, tidaklah bertemu, menghadap sama aja. Nabi SAW lawan batu tadi, wala syajar ni, apa syajar? Pohon, wala hajarun dan batu. Kecuali bila Nabi kita bertamuan lawan batu, bila bertamuan lawan pohon, pasti sudah batu itu dan pohon. Ya Sayyidina Ali berucap, aku mendengar ya Sayyidina Ali, qala assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Masya Allah. Batu saja mengakui lawan Rasulullah. Ada kalau nang kisah apa nih, mimbar Nabi kita ya Allah. Mimbar Nabi kita nih hujan nang lain mah nak hancur sudah mimbar segar sarang diganti sudah. Aja Nabi mau ada namang gantiakan ganti ha. Sekalinya imbah nak diganti menangis. Ya. Itu bukan Nabi aja nang mendengar. Semua sahabat mendengar bunyinya tuh. Amun ada ikam tengah malam. Nah, lalu dipegang Nabi kita, nah, dijapai Nabi kita. Kada kunta pisah inya, karena Nabi biasanya naik ke situ, Kang. Batu, mimbar, pohon haja cinta lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita kada cinta lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bushra lana Shalana lina al-munah.
انشروا أضهاموا لنا بشرى لنا من المنى زال الحنايا نفس طيبي باللقاء لقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا بشرى أضهاموا لنا بشرى لنا من المنى جال لنا وفى الهنى تأمين أسقفة الباب وحوائط البيت على دعائه صلى الله عليه وسلم. Ta'min, ma'aminkannya. Ta'min itu ma'aminakan. Uskufatil bab. Apa uskup itulah bahasa kita nyalain uskup nang di Roma itu lah ya. Uskup itu tuh jaga kita anu ini kita hendak masuk ke rumah lah. Nah, lalu di rumah tuh ada itu biasanya apa ngarannya di atasnya tuh nang kayak ini. Hah? Pintilasi. Hah? Pintilasi lah. Nah ikan masuk lo nanang nang anunya tuh nang segitiga tuh nah itu nah pangarannya. Pokoknya nang di atasnya tuh nah. Atasnya tuh nah pangarannya. Pelapon. Kalau watu nang di bawah nih lah watu nang di bawah. Kalau di atas nah itunya. Nah pokoknya itulah. Uskup ngarannya tuh. Jadi ma'aminakan itu lawang tadi nang palang lawang tadi wahawa itil bait dan buncu-buncu rumah atas doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bersuara nih tahulan mereka pada melihat kipas angin ada suaranya. Pelaponnya ada. Jadi saksi baratan lawan kita malam ini bahwa kita sedang menuntut ilmu. Kayaknya lawan hari jakanya kita melihat banyak ini malaikat-malaikat banyak pada kita nih tahu. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahum illa nazalat alaihim wa illa hafathumul malaika ma min baitin tidak ada daripada satu rumah ma min baitin min buyutillah daripada rumah Allah ini rumah Allah harannya tidak ada daripada satu rumah namanya di situ rumah tadi dibacakan situ adalah ayat-ayat Allah. Kamu tadi membaca Yasin, baca Tabarak, baca Waqiah macam-macam. Wa yatadarasunahu bainahum dan mereka belajaran situ. Illa nazad alaihi musaqil illa haffathumul malaikatu kecuali meliputi segala malaikat di tempat itu. Itu di atas lampu ada malaikatnya ya. Pokoknya banyak pada kita malaikat adalah wa nazat alaihi musakinatu dan akan diturunkan Tuhan rasa ketenangan di hati. Kenapa yuk? Karena malaikat hadir. Karena malaikat itu hadir itu bukan hanya menyaksikan saja, tapi inya mendoa akan lawan kita. Nang mana nang kada pahapalan didoakannya mudahan jarnya pahapalan. Nang mana pinang kada pintar mudahan pintar ya malaikat. Malaikat mendoakan. Ya kan? Malaikat itu berdosa kada? Ada pernah hanya melanggar perintah
karena sanksi, karena ukubah kada suah malaikat tuh. Semuanya. Jadi bila malaikat mengaminakan pasti kabul sudah. Pasti, cuma kada wahini kayaknya kabulnya. Kan banyak aja orang wahini biasa-biasa aja, tapi karena rajin menghadiri majelis taklim, rajin menghadiri belajaran, imbah sudah lulus, imbah sudah keluar, sekarang jadi orang alim. Amin. Berkat doanya para malaikat. Nah, mun kada hakon jua pengajian dasar nasib warai lagi sudah. Berdiam di darul ilmi sudah, rumah ilmu, gudang bukan rumah, gudangnya ilmu. Nih, malaikat ta'min usku patil bab, ma'aminakannya palang-palang rumah, pintu, palang-palang pintu dan ujung-ujung rumah dengan doanya Rasulullah SAW. An Abi Usaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW lil Abbas ibn Abdul Muttalib. Telah bersabda Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib. Sayyidina Abbas ini adalah dangsana oleh Abah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abul Fadli. Ya Abul Fadl. Abul Fadl. Sini bisi anak Fadl. Sayyidina Abbas ini bisi anak Fadl ngarannya. La tarum manzilaka anta wa banuka gadan hatta atikum. Ya Abul Fadl, wahai abahnya Fadl, jangan pian tinggalkan rumah pian. Pian jangan kemana-mana. Wa banuka anak-anak pian juga, jangan kemana-mana. Gadan esok hari lah, esok ingatakan paman lah, jangan kemana-mana pian. Hatta atikum, sehingga aku datang lawan pian kena. Sehingga esok aku datang kena janabe. Besok aku datang lawan pian. Pian jangan kemana-mana, anak pian jangan kemana-mana. Harap jangan kemana-mana. Fa innali fikum hajatan. Karena aku ada besi keperluan. Karena aku ada besi hajat lawan pian. Pantaziruhu, tunggui, hadangilah janabe. Jangan kemana-mana. Hatta ja'a ba'dahu ma'allha, sehingga datanglah sesudahnya itu waktu duha. Sehingga waktu duha itu artinya sampai kena jam-jam 9 lah hadangnya aku janabe. Besok harinya dakhala Rasulullah ta'ala. Esok harinya Nabi datang. Faqala assalamualaikum janabe. Faqalu wa'alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, jawabannya waalaikumsalam kah atau tambahi waalaikum warahmatullah? Bertambah wabarakatuh, bagus lagi wa magfiratuh jale. Besok hari Nabi datangi jeung Nabi kita. Napa ngarannya? Napa neh? Qala kaifa asbahtum? Bagaimana keadaan pian di pagi hari? Kaifa asbahtum? Kaifa halukum? Alhamdulillah. Qalu sabbahna bi khairin bihamdillah. Pagi-pagi kami dekat dapat kebaikan alhamdulillah. Alhamdulillah ya kami bagus. Lalu napa janabi ni faqala lahum taqarabu. Mendekat. Beparak janabi sini. Nih, Sayyidina Abbas lawan anak-anak Sidin dikumpulkan sini, berkumpulan di sini. Taqarabu, ayo beparak. Fataqarabu, mereka pun berparak lawan Rasulullah. Masya Allah, untung dupang sudah keluarga Rasulullah. Yazhabu ba'duhum ila ba'din. Nah, yazhab, merangkak. Nah, memang kayak itu kita. Jangan di hadapan perguruan lingus-lingus jurang. Nah, bagaimana kita di hadapan guru. Yazhab ini merangkak. Berparak. Ini betis, belipat, berjalan. Itu merangkak ngarannya. Hatta iza amkanuhu, sehingga iza amkanu apabila memenuhi mereka, ishtamala alaihim bimala atihi, ishtamala maka mengandunglah atau meliputilah atas mereka bimala atihi dengan kumpulannya. Jadi maksudnya apa ya? Ini ya Nabi kita, ya sini aja berkumpulan ya Nabi sini, berkumpulan. Jadi datangannya bukan siapa Sayyidina Abbas, anak-anak Sidin datangan berkumpulan sampai terpenuhi. Faqala ya Rabb janabi. Ya Rabb. Haza ammi wa sinu abi. Ini adalah paman ulun
dan dangsanak abah ulun. Sinu abi itu artinya dangsanak, adik anu kandung, saudara kandung. Ya Rab, hai Tuhanku, haza ammi, ini paman ulun nih, sinu abas nih. Wasinu abi, dan ini adalah saudara abah ulun. Wa haulai ahli baiti, dan mereka ini semua adalah keluargaku. Ahli baiti, ahli bait ulun. Ini keluarga ulun ya Rasulullah. Pasturhum minan nar. Lindungi, tutupi mereka daripada api neraka. Masya Allah. Kasitri iyahum bimala'ati hazihi, sebagaimana aku menutupi mereka dengan kumpulanku ini. Riwayat nang lain, Nabi kita membawa selendang. Nah, jadi lalu takumpulan. Siapa takumpulan? Bubuhan keluarga tadi. Sini aja Nabi berkumpulan sini. Nah, pingkuti situ. Pingkuti. Nah, jadi bubuhan nang siapa tadi? Bubuhan nang kalau lagi sampai sini. Nah. Sembunyi dulu. Nah. Ya Rab, wahai Tuhanku ya Nabi, haza ammi, ini paman ulun, Sayyidina Abbas. Wasinu abidin, ini adalah saudara abah ulun. Wahaulai, dan ini semua nang di sini. Nang di sini ahlu baiti, keluargaku barataan. Pasturhum minan nar. Lindungi mereka, tutupi mereka daripada api neraka sebagaimana aku melindungi mereka dengan selendangku ini. Masyaallah. Itu nang kawatu Rasulullah aja kayak itu. Ya Ustaz, doakan mudah-mudahan nang bakar rumbung sini barataan. Amin. Dilindungi daripada api neraka barataan. Amin. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan paman Sidin, mendoakan keluarga Sidin, Ustaz berdoa juga mudah-mudahan kita barataan sini dilindungi daripada api neraka barataan. Allahumma inna nas'alukal jannah. Amin. Allahumma inna nas'alukal jannah ya Rabb Allah. Amin. Aku memohon kepada Engkau mudah-mudahan kami masuk surga. Amin. Dan mudah-mudahan lindungi daripada api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Fa amanat uskufatul bab, maka ma'aminakanlah oleh nih palang pintu tadi. Kadangaran babunyi jenabi jadi. Nah, pas suaranya wahawa itil bait dan nang ujung-ujung pintu nih rumah-rumah. Waqalat amin 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 amin. Allahumma haza ammi wasin wa abi. Amin ya. Man, ya Allah. Nabi mendengar nih suara-suara nang di sini nih. Kedengaran amin amin amin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dilindungi daripada api neraka. Ya kan, kita sudah menuntut ilmu, tujuannya apa ya? Supaya kita selamat mencari ridha Allah. Kada ada tujuan lain, kita sini hendak mengambil warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita setiap pagi berbagi, ada nang melajarakan ilmu fikih, saraf, nah semuanya itu adalah ilmunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita aja lagi. Tinggal buhan pian-piannya lagi, sudah mau kada? Hendak mengambil warisan Nabi. Ulun usatai mengambil warisan gubernur aja. Ulun hanya jadi PNS. Ulun niat di tentara. Silahkan aja, bagus aja itu juga. Semua nang kegiatan-kegiatan nang kita nih itu berasal daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu tentara kada? Polisi, panglima, raja, jenderal Nabi juga. Nyala, tapi jenderal nang bail, bailmu. Jadi tentara nang bailmu. Mudah-mudahan ikam ta'amalakan ilmu berataan. Amin. Jadi ahli surga berataan. Amin. Ya Allah, senang bana mama abah ikam tu lah. Bila ikam tu menuntut ilmu bujur-bujur, kada karasaan sih minta mamanya, bah kirimi bah duit bah 300. Insyaallah abah ikam kirimi aja. Ikam datang menyalami sidin kan. Kada merasa sidin 200.000 hilang. Bebas salaman apalagi bulak balik apalagi nah Masya Allah ulun bayi di sini alhamdulillah sekolah ulun makin nyai lagi sudah. Nah. Ya Allah.
doa'uhu sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Da'uni unaji habibi wa la ta'zuluni fa'adhni haram wa la ta'zuluni fa'adhni haram. Da'uni unaji habibi wa la ta'zuluni fa'adhni haram wa la شفيع وصاحبيه والبقي يا روضة الهدي شفيع وصاحبيه والبقي اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا بشرى لنا لنا المنى زلل لنا وفالهنا واندار أنجس وعده والبشرى أدهم لنا لنا المنى زلل آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا وإله كل شيء إلهًا واحدًا نسأل الله ونتوكل عليه بجاه نبيك المصطفى وأهل أهل صدق ومن تجعلنا وأولادنا وذريتنا وذلام زيتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي بالمصطفى بل مقاصدنا وبالمنى ما مضى يا واسع الكرم يا ربي.